Halo, selamat datang di Ashkolil Channel, channelnya gamer kita-kita. Kali ini kita akan lanjut membahas tentang Hero Cyclops ya. Bagaimana caranya agar menjadi menang dan gendong tim, walaupun bermain secara solo. Theodora kali ini menjadi hero primadona yang sering menjadi pick ya. Bagaimana kalau kita adu dengan Cyclops? Lanjut saja, penasaran siapa aja yang menjadi pemenang di akhir pertandingan. Yuk simak videonya. Untuk lanjut ke videonya, apabila suka klik like, subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Nanti kita akan membahas video-video terbaru menjadi apa yang ingin menjadi request teman-teman sekalian dalam video ini. Oke, seperti biasa kita ambil mid lane sebagai mage untuk mendapatkan gold dari minion. Gila ya, damage Eudora kali ini hanya 2 combo skillnya saja, Cyclops sudah start seperti itu. Waduh, dia langsung flicker. Oke, untuk awal kita kalah ya, 1-0, 1 untuk Eudora. Oke, kita lanjut. Kita ambil mid lagi, kita coba bermain lebih aman agar Eudora-nya tidak dapatkan kill lagi. Oke, nice. Dan kita dapat 1. Oke, karena ini biar tidak menjadi mata-mata ya, kita bunuh aja itu monster Pokemon-nya. Oke, dapat. Ya, sepertinya kita nggak jadi satu sama. Kena dapet paninya malah. Oke, kita di lock. Aduh, idolsnya terlalu nafsu harusnya. Ya, damage-nya kita kurang dikit. Oke, kita percepat aja biar lebih cepat. Cyclops-nya ampas kali ini ya. Kita mainnya lebih aman aja. Sebenarnya Cyclops itu menjadi hero late game ya, karena Cyclops sebenarnya harus membutuhkan item konsentrat energi dan item yang buku itu baru kita bisa menjadi lebih ganas ataupun lebih rusuh lah untuk melawan musuh. Oke, kita kumpulin gold dulu aja karena kita sudah mati 2 ini, baru menit 3 kita sudah mati 2, belum menit 3 banget tadi. Oke, kita coba tunggu, siapa tahu kita bisa ganking ke bawah. Ternyata tidak bisa. Untuk rotasinya seperti itu aja, malah Eudoranya yang dapat cukup kerugian kita. Nah, oke, nice, kita dapat 1. Rotasinya apabila mid sudah clear minion, kita coba bantu sisi atas atau sisi bawah. Dari situ kita bisa lebih menguasai semua line, karena sebenarnya tugas mid itu adalah ganking dan bantu core. Tenang aja, untuk video ini tidak perlu di skip karena kita sudah men-skipkan untuk para pemirsa, dan juga kita percepat untuk bagian-bagian yang tidak penting, yang misalnya farming atau rotasi yang nggak penting akan kita percepat. Biar inti-intinya aja dalam video ini yang bisa teman-teman tonton. Oke, kita coba ganking. Kita ulti. Duanya sudah kena stun, ternyata tidak dapat, harusnya mati itu. Sabernya masuk, kita telat masuknya ya, termasuk waduh, flame shot sudah keluar.
Oke, kita masuk ke Lolita. Kita nggak dapat apa-apa. Ampas bener kali ini. Oke, kita coba push saja karena midnya sudah aman. Oke, kita percepat untuk pushnya. Dapat Anabinya. Oke, kita percepat, kita balik dulu. Waduh, kita kena lock Aldous ya. Iya, Aldousnya cepat bener stacknya. Dia menjadi hyper ya. Hanya level dan damage-nya luar biasa langsung di awal. Apalagi di akhir. Itu Aldous juga salah satu jenis hero lead yang menakutkan ya. Oke, kita coba clear aja. Apabila melawan Eudora, jangan sampai kita lepas map bahwa Eudora ada di mana. Ya, kita coba ganking ini dulu. Ya, lumayan kita dapat satu walaupun sering kena tampak teman-teman kita sendiri. Ya, untuk lanjut tentang Eudora, kita harus lebih peka pada map. Jadi Eudoranya di mana? Misalkan tadi dia di tengah, dia bakalan kemungkinan ke sini atau ke atas. Jadi kemungkinannya ada dua. Maka dari itu hindari semak-semak yang ada di sekitaran menuju tengah, dari bawah menuju tengah. Kita harus memutar balik ke bawah. Aduh, Aldousnya marah habis kena shutdown ya. Oke, kita bercepat aja, biar cepat. Kita bantu mid untuk Jeff agar clear minion. Apabila kita melawan dua atau tiga hero sendirian gini, kita usahakan tarik mundur aja ke tower biar mereka tidak berani masuk. Seperti ini kita bantu Jeff atas agar mereka tidak bisa push. Oke, kita dapat bantuan. Oke, sudah masuk, kita hajar. Tidak mati ini, masih bisa. Oke, kita coba dapat ikan ini. Ya, bisa lolos dia. Harusnya dapat dah itu saber. Oh, ternyata tidak bisa. Oke, nice, kena stun. Oke, Selenanya kuat juga ya, di sini cukup cerdik. Eudora di situ, kita coba ke sini ya kan, kita dapat satu sama. Seperti itu aja sih sebenarnya kalau melawan Eudora, dia setupnya lebih sedikit. Cyclops lebih kreatif untuk menggunakan Cyclops ini, lebih banyak triknya untuk melawan, bisa di apalagi kalau di late sudah tidak ada ampun Cyclops ini. Oke, kita dapat assist. Kita coba ambil blue buff aja biar mana kita tidak terlalu boros. Pastinya cybernya terlalu mukil ya. Nafsu. Oke, kita dapat blue buff. Aldous ke situ, kita coba bantu. Oh, satu hit saja Selenanya ya, kasihan kena shutdown. Nah, kalau kita lihat Eudora tadi di situ, maka kita coba memutar ke sini. Jangan terpancing ke sana pasti kan, betul kan? Mati akhirnya cowoknya. Ya, terlalu terpancing. Sebenarnya Eudora itu yang paling ngeselin ada di stunnya. Ya, bahkan stunnya bisa mantul, bisa ke beberapa hero ataupun bahkan minion. Dan yang lebih keselnya lagi, ultinya dia bisa mantul dan dapat damage dua kali. Tuh yang perlu kita hindari ya. Apabila masuk dalam stun Eudora, ya udah kita wassalam. Tapi tenang, ada satu tips menarik yang bisa mengcounter Eudora. Eudora sebenarnya bakal tercounter sama Cyclops karena kita punya skill 2 di Cyclops. Skill 2 inilah yang menjadi sebuah counter yang masuk dalam Eudora.
Oke, kita coba bantu atas dulu. Dan teman kita sudah siap. Kita dapat geng. Nah, shutdown kan. Oke, gitu. Oh ya, kembali lagi ke tips yang kita tadi. Sebenarnya Cyclops ini anti ganking dari Eudora atau mungkin hero-hero lain yang biasanya doyan di semak atau nunggu kita di semak-semak. Yaitu skill 2 dari Cyclops ini. Sama seperti video saya yang sebelumnya ya, saya sudah menjelaskan seperti apa skill 2 ini bisa digunakan. Bahwa skill 2 apabila kita sudah dapat concentrate energy, item concentrate energy, kita bakal lebih rusuh. Apabila Eudoranya menstun kita, skill 2 kita ada ya seperti ini contohnya. Cuman Eudoranya sudah terlalu gila ini. Jadi kita skip dulu untuk penjelasan selanjutnya ya, bahwa skill 2 ketika Eudora stun, skill 2 kita ada, maka kita bakal kembali dapat regen HP. Jadi regen HP sama cooldown skill 1 dan ulti kita reset, maka kita bisa gunakan ulti dan skill 1 kita pada Eudora untuk membalas. Ketika kita kena gank di rumput tapi skill kita ready seperti ini, skill 2 kita akan nyerang hero yang ngegank kita, otomatis HP kita akan nambah lagi. Maka dari itu, kalau darah kita full, kalau darah kita kena skill Eudora, kita bakal balik lagi darahnya. Nah, itu yang jadi counternya Eudora. Nah, Eudora sebenarnya hero yang harus satu combo mati, kalau tidak dia yang harus kabur atau dia kena bales di kill oleh lawan. Itulah yang menjadi titik cara kita mengcounter Eudora dengan Cyclops. Oke, kita ulti Eudora. Oh, maksud saya Aldousnya lock, tapi dia takut ya. Oke, kita pecah. Ya, mortal pecah, kita kabur. Darah kita tinggal sedikit tapi bisa lolos. Inilah enaknya menjadi Cyclops. Bahkan yang ngejar takut-takut gitu ya, karena skill 2 kita ada di sekeliling gitu. Kalau mendekat ya malah kena serang sendiri sama skill 2 kita. Kayaknya balik semua itu tadi. Inilah ngeselinnya pakai hero Cyclops. Untuk para-para pejuang solo, untuk pencari bintang, Cyclops adalah hero yang sangat efektif. Tidak perlu mabar atau apa untuk bisa dapat bintang atau dapatkan menang ya. Cukup pakai Cyclops ini, harganya murah, bisa gendong tim dan anti kalah itu. Untuk teman-teman yang ingin request atau apapun tentang hero yang ingin dibahas, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga bisa bantu subscribe agar channel ini lebih berkembang ke depannya. Cyclops dititik beratkan adalah hero late game ya. Semakin late, Cyclops semakin mengerikan. Apalagi kalau Cyclops ini mendapatkan 2 item saja, yaitu konsentrat energi sama holy crystal. Wah, itu sudah tak terbendung damage-nya. Ini sudah dapat, ini harusnya end ya. Oke, tembak. Oke, tidak ada yang hit. Yes, kita coba hit aja towernya biar mereka ya. Tidak ada yang hit, lo kan tenang.
malah dibantu minion yang hit, bukan teman-teman kita. Gak apa-apa ya, ini enaknya main solo player itu artistiknya di sini. Ya tentu saja kita dapat MVP. Sangat mudah mendapat MVP dengan Cyclops ini. Ya untuk itu aja tips kali ini. Semoga semangat, salam gamer Indonesia.